back to Michelle YouTube channel. Jadi hari ini aku akan buat mukbang challenge sesuai dengan hasil votingan kalian yang ada di Instagram aku. Di follow dulu ya Instagram aku, Michelle AO 12. Michelle AO 12. Dibilang dua kali. Nah, anyway, hari ini mukbangnya itu bukan tentang Samyang ataupun Ricis. Kira-kira apa ya? Jadi mukbangnya hari ini itu tentang makanan Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Udah lewat sih tapi. Nah, anyway, kalau kalian penasaran makanan apa aja sih yang aku makan hari ini, yuk saksikan video berikut ini. Thumbnail. Jadi ini ada goreng kering tempe bikinan oma aku. Ini ada nasi Madura. Ini ada spiku. Oing oing. Spikunya ini dari resep kuno. Ya, dari resep kuno. Lalu yang terakhir buat dessertnya ini ada salad. Nah ini bikinan om aku juga. Yuk lanjut aja. Tadah! Ini adalah makanan semuanya. Apakah kira-kira Michelle bisa makan? Oke, mari kita mulai. Sebelum makan, biasakan berdoa dulu sebelum makan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, kita mulai aja yuk makanannya. Spiku ini udah aku taruh di lepek. Apa itu bahasa Indonesianya lepek? Jadi udah aku taruh di tempat plate kecil gini. Kita singkirkan dulu. Nah, sedangkan sambal sini kering tempe yang tadi om aku bikin, aku akan taruh. Nah, nanti kalau mau tambah bisa tambah lagi. Oke, kita mulai makannya. Selamat makan. Aku tuh paling gak suka kalau makan nasi campur itu pakai piring. Jadi aku minggir aja. Nah, ini aku pisahkan dari piringnya. Jadi bener-bener kayak lesehan gitu sih. Cuman aku gak duduk bawah, duduk di kursi. Oh ya, kalau kalian tahu, ini taplak meja yang aku pakai dari Bali. Nah, untuk bener-bener hari ini tuh temanya tuh tentang Indonesia. Itu. Udah, kita makan. Oh ya, nanti dessertnya aku makan salad. Dan ini spoon sendok buat salad. Ini adalah sambal. Cuman aku gak bisa makan pedas. Bisa sih, cuman gak terlalu. Jadi sambalnya ini ada sambal pencit sama sambal mata. Yang orange ini sambal pencit, yang ini sambal mata. Jadi aku sedikit cerita ya, kenapa aku baru bikin mukbangnya itu sekarang. Soalnya aku baru sembuh dari sakit. Jadi di hari sebelumnya itu suara aku tuh hilang. Jadi gak bakalan kedengeran dan pasti kayak binden gitu suaranya. Kayak orang sakit. Jadi gak bisa dimakan. Jadi
nih daripada daripada kebanyakan omong terus omongannya nggak denger, jadi mending aku bikin waktu keadaanku udah dan syukurlah aku udah mental sekarang. Thank you buat doanya di Instagram. Sambelnya enak juga, jadi sambelnya itu sambal pencit sama sambal mata. Enak banget. Thank you.
lihat yang tadi aku buangin itu adalah bijinya. Ini adalah makanan spesial hari ini. Bisa sudah. Yang tadi sedikit udah. Nasi Madura juga. Guys, sekian video aku hari ini. Jangan lupa untuk give it like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bakka. Thank you.